Sejumlah asosiasi nelayan di Indonesia melakukan audiensi dengan Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra, Abdul Muhaimin Iskandar. Kepada Gus Muhaimin, asosiasi nelayan tersebut menyampaikan keberatan terhadap PNBP sektor perikanan pasca diterbitkannya PP 85 tahun 2021. Tolong ini agar segera diperhatikan, dan kami yakin di bawah Pak Ketum aspirasi ini akan segera dieksekusi. Kami dalam bulan ini akan turut dalam semadurannya, Pak. Dan itu akan dilakukan serentak. Menerima keluh kesah para nelayan, Gus Muhaimin mengaku siap memperjuangkan aspirasi asosiasi nelayan. Ia akan meminta Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono untuk mencabut PP 85 tahun 2021. Gus Muhaimin menegaskan komitmennya tidak akan pernah berhenti untuk memberikan kontribusi pada iklim usaha yang kondusif dan produktif, terutama di sektor kelautan dan perikanan. Terlebih KKP adalah kementerian yang didirikan mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kalau menterinya nggak mengusulkan, kita minta presidennya yang merubah PP nomor 85. Sudah beberapa waktu ini, para nelayan dan para pelaku usaha kelautan dan perikanan mendatangi DPR dan bahkan melaksanakan demo di beberapa tempat karena protes terhadap PP nomor 85 tahun 2021. PP ini terlampau ambisius untuk mengejar PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Padahal tidak ada target pemaksaan PNBP kepada Kementerian Kelautan. Yang pertama, yang kedua, PP 85 ini benar-benar menyulitkan dan membuat pelaku dan nelayan untuk memperbaiki ekonominya di masa pandemi ini. Oleh karena itu, DPR dengan tegas meminta kepada pemerintah melalui Menteri Kelautan untuk segera merevisi, memperbaiki, mencabut PP nomor 85 tahun 2021. Ya, inilah akibat dari PP yang tidak melibatkan dan mengajak pelaku mulai dari nelayan dan para bisnis kelautan untuk bicara. Apalagi ada indikasi ya, menguntungkan pihak luar dan menguntungkan bisnis besar. Ini yang juga harus diantisipasi. Kita proses, kita jadikan dua bahan. Bahan yang pertama langsung kepada pemerintah, saya yang akan mengirimnya. Bahan yang kedua akan menjadi pembahasan di Komisi 4 dan DPR pada umumnya.